ya, materi pertemuan hari ini itu tentang pembelajaran peralatan kerja bangku ya. Jadi dalam bengkel otomotif itu ada dua alat. Pertama, peralatan tangan yang minggu-minggu sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang kedua, peralatan kerja bangku. Ya, itu sama, dia menggunakan apa? Penggunanya menggunakan tangan ya, termasuk dalam hand tool. Nah, perbedaan peralatan hand tool, peralatan kerja bangku, peralatan bengkel otomotif dengan peralatan mesin yaitu dari tenaga penggeraknya. Ingat ya, tenaga penggeraknya perbedaannya. Kalau untuk peralatan kerja bangku itu menggunakan tenaga tangan manual, ya tenaga manusia. Kalau power tools itu menggunakan tenaga bantuan mesin, ya. Kemudian, nah, ya, kegiatan pembelajarannya itu, ya, tujuannya satu, kalian bisa menyebutkan nama-nama alat bengkel kerja bangku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing peralatan kerja bangku. Ketiga, memeragakan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Nah, untuk yang keempat itu membuat sebuah benda dengan mengaplikasikan peralatan yang ada. Kemudian yang kelima, memperhatikan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, dan berlaku santun, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Ya, materi ini yaitu pekerjaan dasar otomotif. Ya. Kerja bangku adalah segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin, dikerjakan di atas meja kerja. Kegiatan-kegiatan ini yang termasuk dalam kerja bangku adalah sebagai berikut. Pertama, proses pemotongan. Ingat ya, pemotongan menggunakan alat kerja bangku yaitu dengan cara manual, bukan menggunakan gerinda tangan ya. Yaitu prosesnya disebut dengan penggergajian. Kedua, B, proses meratakan permukaan atau disebut membuat camper dengan pengikiran. C, proses pelubangan dengan pengeboran. D, proses pembuatan ulir, pengetapan, tap, dan penyemai snai. Alatnya ya, yang dibuka kurung, yang di dalam kurung itu alatnya ya. Kemudian penandaan dengan titik dan penggores. Terakhir, pengukuran. Berdasarkan proses pembuatan benda kerja, kerja bangku itu dapat dibedakan ke dalam dua jenis ya. Yaitu proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan, dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan tersebut dilakukan dengan cara, nah ini cara-caranya ya, bisa dengan juga di tangan, dipotong dengan di tangan, dicukir, disayat dengan sap tangan atau sening tangan, kemudian disayat dengan pahat tangan, maupun disayat dengan skrap tangan. Jadi proses pertama itu, demi proses kerja bangku itu, pembuatan benda kerjanya dengan cara mengurangi volume. Volume itu bentuk, ya, bentuk suatu benda dikurangi dengan cara yang itu ABC itu di situ ya. Dan yang kedua, proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja. Nah, maksudnya proses pembuatan tapi tidak mengikis atau mengurangi volume ya, bentuknya. Untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan, dilakukan tanpa penyayatan sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Pembuatan benda kerja dilakukan dengan cara, nah, satu, pembengkokan disebut dengan bending ya. Jadi kalau kalian melihat menemukan soal atau ada pertanyaan, B
Bending apa? Pengertian dari bending. Nah, bending itu adalah proses pembuatan ya suatu produk, suatu benda tanpa mengurangi volume dengan cara pembengkokan. Itu disebut bending. Bending yang kedua di stempel. Nah, stamping. Sekarang kita masuk ke alat-alatnya. Alat-alatnya yaitu pertama peralatan kerja bangku yaitu pertama gergaji besi. Nah, gergaji besi itu bahasa Indonesianya ya, bahasa kita hacksaw. Ya, ingat ya, yang di luar kurungan itu Indonesia dan di dalam kurung itu adalah bahasa Inggris. Nah, bentuknya seperti ini ya gergaji besi. Mungkin kalian juga sering melihat di sekitar rumah kalian atau dipergunakan oleh ayah dan bapak kalian atau melihat di suatu proses pekerjaan. Nah, ini namanya gergaji besi. Digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran. Nah, logam campuran disebut alloy dan baja dengan kadar karbon rendah yaitu logam lunak. Nah, jadi kalau misalkan kadar karbonnya rendah itu disebut logam lunak. Kemudian alat yang kedua, penitik, center punch. Nah, ujungnya diruncingkan. Alat ini digunakan dengan hammer. Hammer itu palu ya. Kemarin kita belajarkan tentang hammer, palu apa aja. Untuk membuat titik pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah buat. Nah, jadi pada saat kalian hendak mengebuat suatu benda, nah, gunakanlah center punch ini tersebut ya. Ini dulu, baru kalian bor. Titik tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Jadi fungsi dari titik tersebut adalah agar pada saat kalian menekan bor itu tidak meleset ya tepat pada arah atau lubang yang hendak kalian inginkan. Kemudian penggores ya, scraper. Nah, penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang hendak dipotong. Nah, jadi pada saat logam yang hendak dipotong ini kalian garisnya pakai ini. Setelah diukur, pertama diukur dulu nih pakai meteran, diukur berapa panjangnya. Setelah diukur baru di garisin baru dipotong. Nah, proses penggunaan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin ya. Hal ini digunakan untuk mengerti. Nah, ini pada saat kalian hendak memotong besinya menggunakan mesin, digunakan untuk mengganti pensil ya atau tinta garis karena tanda sulit dicari, mudah dihapus dan tidak akurat. Nah, penggores scraper terbuat dari baja cor yang telah mengeras yang diasah dengan sudut 30 derajat atau 40 derajat ya. Kemudian ini penggaris siku ya, steel square. Nah, adalah sebuah alat yang digunakan yang terdiri dari badan dan daun siku ya. Ini badan, ini daun sikunya. Nah, di mana badan lebih tebal ya dan lebih berat jika dibandingkan dengan daunnya. Nah, ini lebih berat daripada ini. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pemegangan sewaktu digunakan. Fungsi siku hampir sama dengan besar derajat ya. Jadi ini dia bisa untuk membuat sudut yang miring ya. Dan juga membesar sudut kemiringan. Ya, membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau sebuah siku suatu benda. Memeriksa kerataan permukaan benda. Nah, ini alat siku ini untuk anak kelas 10 wajib bisa menggunakan ya. Karena dari siku tersebut ini kalian bisa menghasilkan atau membuat beberapa produk. Ya. Jadi kalian harus bisa belajar cara menggunakan siku. Walaupun ini terlihat sepele, tapi kalau pada saat kalian tidak bisa menggunakan, kalian tidak akan bisa membuat suatu produk dengan suatu kesikuan yang pas ya. Jadi suatu sudut yang pas itu susah. Ketinggian kerataannya susah dengan tidak menggunakan ini. Apalagi dengan bentuk-bentuk yang L ya. Kemudian, nah, ini disebut fish.
ya, ragum. Ragum itu adalah suatu alat menjepit, menjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain-lain. Jadi alat ini fungsinya banyak ya, tapi hanya untuk menggigit atau menjepit dengan proses pekerjaan yang berbagai macam ya. Caranya sudah mudah, tinggal putar, buka mulut ragu dan jepit dan buka dan lepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Jadi pertama kalian buka dulu nih kendori nih, ini putar untuk mengencangkan ke kanan, mengendorkan ke kiri. Nah kemudian masukkan benda kerja ke sini, baru kencangkan lagi ya. Bibir mulut ragung harus dijaga, jangan sampai rusak akibat terpahat, terkikir, dan lain-lain. Nah, bibir ini harus rata, harus bagus. Kenapa? Kalau misalkan ini rusak, nanti dia tidak akan menjepit dengan maksimal. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan ya, di sini ada memilih tinggi ragung yang sesuai. Nah, cara memilih ragung sesuai dengan tinggi badan Anda. Pertama, berdiri tegak di dekat ragung, kemudian tandakan kepalan tangan pada dagu. Nah, kemudian siklus harus berada di atas mulut ragung. Apabila lengan kita ayunkan, siklus jangan sampai menyentuh bibir mulut ragung. Nah, ini mesin bor drilling. Nah, digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain-lain. Untuk mengebor biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan pada bor. Pada saat mengebor siswa diwajibkan menggunakan kacamata pelindung. Jadi pada saat menggunakan ini kalian harus tetap menggunakan K3 ya. K3-nya apa? Yaitu kacamata bening ya. Nah, ini senai. Yang disebut senai itu ini ya. Nah, ini senai. Ya. Digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak ya. Jadi senai ini dia untuk membuat atau memperbaiki ulir bagian luar, paham ya, membuat atau memperbaiki ulir bagian luar. Ini senai, jangan sampai kebalik, senai dan tap. Nah, trip tap, nah ini trip B, ini trip tap adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangan atau baut tanam. Alat ini digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur, crossbreed. Nah, jadi kalau yang ini tap ya, alat tap ini dia fungsinya untuk memperbaiki dan membuat ulir bagian dalam. Ingat, ini luar, ini dalam. Nah, kemudian ini ya, handle snake ini digunakan untuk memegang ya, pemegang tadi snake ya. Sedangkan ini handle tap digunakan untuk memegang tap ya, membantu pekerjaan tap. Nah, kemudian sikat baja wire brush. Nah, bulu-bulunya ini sikatnya bisa terdiri dari baja ringan atau kawat ya. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan karbon, gas, bahan gasket yang lama atau kotoran debu. Nah, jadi ini digunakan pada alat kerja bangku ya. Kemudian pahat ya, cold chisel. Nah, sebuah ini pahat ya. Digunakan untuk berbagai macam penggunaan di mana komponen yang dipasang terlalu kencang harus dilepaskan. Jadi pahat ini biasanya kalau untuk membuka komponen yang sudah sukar, susah dibuka, nah itu dia menggunakan pahat. Kikir rata 2 sisi, flat double cut file. Nah, this file disebut blaster, yang idealnya untuk memotong dengan cepat. Nah, ini kikir ya, kikir rata 2, jadi dia kikir pipih kadang-kadang di bahasa bingkarnya. Kemudian kikir rata tunggal. Alat ini kan bisa membekan pipi dengan baik. Nah, jadi bedanya ini mah ratanya 2 sisi. Nah, ini ratanya tunggal 1 sisi ya. Ratanya 1 sisi. Kalau ini untuk ini ratanya 2 sisi. Single cut mile file. Nah, ini kikir bulat ya. Ini digunakan
dan untuk memperbesar lubang-lubang atau permukaan file bercekung kecil, ya. Dan sering dinamakan file atau rantauan file, ya. Kira-kira bentuknya bulat. Kemudian meja perata. Nah, ini meja perata nih, ya. Berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja datar ini digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Alat ini dipergunakan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda kerja yang bengkok. Nah, ini juga bisa digunakan seperti itu, ya. Harus diusahakan agar permukaan meja datar ini rata, ya. Maksudnya ini kaki-kaki ini harus diusahakan rata pada saat ini penyimpanannya. Buat cutter tipe ini, batang logam dapat dipotong menggunakan ini, ya. Jadi ini bisa untuk memotong batang logam. Memiliki handle berukuran panjang dan gerakannya double lever yang menghasilkan keuntungan mekanis yang tinggi sehingga kemungkinan bolt dapat dipotong. Nah, jadi ini tuh lebar panjang. Nah, ini nanti bahan benda kerja itu dipasang di sini di rahang depan. Nah, nanti ini ditekan baru dia motong. Ya, contohnya seperti tang, cuma bentuknya lebih besar, ya, bolt cutter ini. Kemudian tube cutter. Nah, tube cutter itu untuk motong benda kecil, pipa kecil, ya. Sekarang pipa bahan bakar. Cara penggunaannya ini gini, ya. Tuh, kemudian dipasang, kemudian diputar di sekeliling pipa dan perlahan dikencangkan sampai di memotong pipa. Nah, jadi dimasukin ke sini, ya. Kemudian diputarin pelan-pelan baru diputar alatnya, ya. Cutter itu. Kemudian flaring tools. Nah, ini alatnya, ya, bentuknya. Ujung dari pipa berdiameter kecil terkadang semuanya. Ya, ini alat lagi, ya. Belt and wedge patch. Ada hollow punch, ada wide punch. Bagian ini punch tersedia dalam satu set ataupun per unit. Soalnya digunakan untuk melubangi material serat, karet, gabus, dan sebagainya. Gunakan tools ini di atas kayu yang keras. Kemudian air berpes. Tools ini digunakan untuk mendorong satu part ke dalam atau keluar dari part kedua. Ya, misalkan untuk mendorong shaft keluar dari gear atau bearing. Nah, jadi dia bisa untuk mendorong, ya, atau mengepres. Nah. Ini cara penggunaannya di sini, ya. Press bar diturunkan sampai menyentuh shaft. Ketika sudah sejajar, press bar akan mendorong shaft ke posisi yang diinginkan. Tenaga operator dilipat gandakan dengan keuntungan mekanis arbor press. Selamatannya, ya, di sini apabila berhati-hati untuk tidak membiarkan part menimpa operator. Jika part tersebut didorong keluar oleh arbor, pastikan bahwa material ditahan dengan kuat sebelum press bar diturunkan. Jangan membiarkan material terjatuh di lantai workshop setelah arbor press bebas. Oke, ya. Nah, jadi materinya seperti itu, ya. Seperti barusan, alat-alatnya. Alat-alat kerja bangku, ya. Pertama, review lagi oleh kalian, pelajari lagi dari namanya, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Kemudian kalian pindahkan dan buat tabel identifikasinya, ya, yang berisikan namanya, nama komponen dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
fungsi dan cara kerjanya. Ya. Ya, cukup sampai di sini materinya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.